muslimin yang muslimat dan kita muslim. Ya, hari ini saya akan mengusikkan kepada kita berikannya kepada saya dan semua orang yang kita semua yang bekerja dan tugas menumpang suatu kepada diri kita, keluarga kita, agama kita, bangsa kita, negara kita dan sebagainya. Saya akan mengusikkan 8 golongan yang membangun rumah, 8 golongan yang membangun rumah. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk 8 golongan. 8 golongan ini Nabi tugaskan dari kekuatan mereka masing-masing, dan mereka bertugas untuk menjaga rumah ini. Dan sesungguhnya rumah Islamnya itu dijaga dengan 8 golongan. Golongan yang pertama, rumah itu diukur oleh kebijaksanaan para pemimpin. Golongan yang kedua, rumah itu diukur oleh ilmu para ulama. Yang ketiga, rumah Islamiyah itu diukur oleh penuh para amilin pekerja yang bangunkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, kesenian Islam dan beberapa lain. Yang keempat, rumah ini diukur oleh darah para syuhada. Yang kelima, umat ini diukur oleh doa para solihin, orang yang soleh. Sebab doa merupakan penting dan besar. Yang keenam, umat ini diukur oleh kehebatan para da'i, dan ini pendakwah, kehebatan para pendakwah. Yang ketujuh, umat Islamnya diukur oleh harta para tahniah, atau harta orang kaya. Dan yang keempat, umat ini rahim wanita soleh. Jadi rumah itu didukung oleh 8 golongan. Kita lihat kan, maksudnya satu golongan dalam kesempatan masing-masing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat 4 orang sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, keempat sahabat besar ini adalah orang awal khususnya disebut sebagai sahabatku dan awal orang awal khususnya. Tetapi mungkin kita tertanya-tanya, bukankah 4 golongan orang awal khususnya susah payah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa 4 orang sahabat besar tidak banyak menyebutkan hadis? Jarang kita dengar hadis yang dibaca oleh Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Utsman, oleh Sayyidina Ali. Kenapa? Kerana empat golongan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bentuk mereka sebagai kebijaksanaan para pemimpin yang memimpin umat. Golongan kedua, kita melihat antara contohnya empat orang Abdullah atau terkenal dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Subayr, Abdullah bin Subayr, dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Empat golongan ini Nabi bentuknya untuk jadi ulama. Sebab itu Ibn Umar atau Abdullah bin Umar umur 15 tahun naik ikut perangnya dari Nabi. Sampai Nabi kata di ujung hadis dia, bolehlah aku 19 tahun, bolehlah, tak boleh. Di ujung ayah dia Sayyidina Umar, bolehlah ayah Sayyidina Umar ikut perang. Ayah dia Sayyidina Umar, ujung lagi Sayyidina Umar Sallam. Dari Rasulullah aku bersama, bolehlah ikut perang. Akhirnya dia tak boleh, bolehlah ikut perang. Apa dia? Duduk berdatang bersama rumah dengan orang perempuan, kerabat orang cipta. Sebab Ibn Umar kerabat perempuan ulama, Nabi bentuk dia sebagai ulama. Golongan ketiga, golongan para amili. Kita kenal nama Abdurrahman bin Auf, orang yang membawa kekauan Islam. Dan kita kenal nama Hasan bin Thabit, orang yang mengajarkan Islam Munis. Sampai saat ini dia jahil orang ketiga mengorkan pendidikan Islam. Ketika zaman Sayyidina Rasulullah, golongan anak-anak sahabat, golongan tabi'in, bagi kecil hati ini, dia kata apa Acik Hasan, ayah kami syahid di Parsi, ayah kami syahid di Rom. Pak Acik Hasan duduk di Madinah, itu dia jahil. Sahabat-sahabat yang dia dengar, sahabat yang tegur,
anak saya ini hari kan umurnya 17 tahun berada di barisan saudara peperangan, dia yang antara yang memimpin peperangan ke dalam satu jenderal, dia antara yang berada di saudara. Sedangkan kawan yang tahu dia umur 16 tahun, dia 10 tahun dia, tapi tak diberi di bantuan oleh harapan peperangan. Selama dia dibentuk dan menjadi pahlawan, sebab senang rumah dibentuk berada di pahlawan oleh darah rasyadah. Golongan kelima, doa para solihin. Kita dah dengar golongan ahli sufah yang duduk di Masjid Nabawi memang berzikir, berdoa dan sebagainya. Nah, kat pedang pun badan berus di tangan. Jadi kata, jadi adi, jadi orang ahli ibadah. Doa yang pun diterima untuk orang Islam. Golongan keenam, dari kehebatan para pendakwah. Kota Sudan, selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat bertebaran, golongan keenam bertebaran di muka bumi. Mereka menguasai darah sutra. Darah sutra itu berjaya disahkan secara tersusun dan terancang. Daripada Beijing, daripada Guangzhou, turun ke kota Xi'an. Kemudian, daripada kota Xi'an, darah sutra ini akan pergi ke kota Samarkand, Bukhara dan Khibar. Daripada kota Khibar, darah sutra itu tercampur. Satu ke arah Parsi, satu ke arah Konstantinopel, itu dulu. Lalu sebetulnya ini berjaya disahkan oleh dua tengah. Tentu saja, boleh tak kita bayangkan yang pertama ini. Di China, ada makam para sahabat. Di China, sahabat Islam dan China dengan terpenuh pelancaran. Satu pun daripada laut dipimpin oleh Hari Thomas bersama Pak Muka ini. Satu pun daripada darat, daripada dipimpin oleh Serina Cis dan Serina Fas. Makanya di Yukur, di sini saya lagi. Di Makar, di Lopas, di Guangzhou, tertulis kata-kata yang kami datang ke negeri Cina untuk Islam ke Cina. Kami tak akan pulang lagi ke negara A. Satu antara dua pasti akan berlaku sama dengan syahid di Indonesia atau Islam tersebar di Indonesia. Terbukti Islam tersebar di Indonesia. Tentunya. Namun, di negeri Cina, rindu pada kami. Rindu pada Madinah. Tak balik, tak jadi, tak balik. Naik ke bukit, cari tempat menghadap ke laut. Dibayangkan, ketika mula-mula sampai di Kuala Tanah, mula-mula sampai dan letakkan kapal. Dibuat satu masjid. Dinamakan masjid ini, masjid Buah Syed. Masjid kerinduan di Kedah Nisa. Itu saja. Tadi dia buat Syed. Kehebatan, kehebatan kehebatan. Golongan ketujuh, harta pada akhirnya orang kaya, orang dunia berkenaan susuk dan bawa balik zakat, bawa balik wakaf, bawa balik infak, bawa balik serta dan sebagainya. Mereka berniaga betul-betul. Sebab dalam Islam berniaga kita susuk. Islam yang kaya di hidup dia pertama jangan terlepas tentang orang kafir. Kita kenali, tapi hati kita tidak akan berhati-hati. Yang kedua, kekayaan yang dilepas ke orang fasik. Orang fasik dapat kekayaan yang akan menyebabkan memberi kefasikan. Dan yang ketiga, kekayaan kudius. Jangan tidak kudius. Alhamdulillah, bila dalam saya terlibat di dunia, kebenaran tanpa peraturan akan dikalahkan dengan kebatilan dalam peraturan. Kudius, golongan ke tujuh, menyatu betul-betul. Sampai mana-mana tempat. Dan bawa-bawa wakaf, jual. Tentunya, ini mesti ketua di dunia. Secara sahabat beribu tahun, beribu seribu tahun berkawakaf di Indonesia golongan tujuh dan golongan kedelapan itu rahim wanita solehah, wanita wanita solehah yang mendidik generasi-generasi menjadi generasi-generasi yang bagus, generasi yang menyambung perjuangan-perjuangan Islam ahli bahasa. So, bapak golongan yang membangun rumah ketika Rasulullah SAW wafat, dapat golongan itu tak menjadi rumah sampai kepada zaman Khulafa Rasyidi. Seorang tak satu masuk Usman sehari. Bapak golongan ini menggerakkan Islam sampai di ke seluruh dunia. Rum dan Parsi kata kita Islam dari delapan golongan ini. Mereka menginfakkan harta-harta mereka membawakan sistem pendidikan Islam. Dan mereka membawakan sistem mengenai sistem pentadbiran Islam dan sebagainya. Sampai Islam di dunia. Habis Khulafa Rasyidi pada 39 Hijrah diganti Khulafa Rasyidi dengan Khalifah Bani Umayyah. Juga dalam golongan ini bersatu.
32 Hijriah, wafat dengan diterjang manusia. Ketika pemimpinnya sudah tidak dijaksani, ketika ulama pun mengaku, ketika amirnya bekerja di pemalas, ketika syuhada pengecut, ketika orang soleh yang terpisah di bukit-bukit dan gua-gua. Orang kenal ketika para dai-dai tidak hebat, pendakwah tidak hebat. Ketika orang kaya menjadi fakir dan nafsi-nafsi sendiri-sendiri saja. Dan wanita rusak, umat rusak manusia. Maka Al-Sofah menggabungkan orang-orang ini, berjaya menggantikan Khalifah Bani Umayyah kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Bahkan orang yang tidak ada umat. Kemudian kita lihat, Hello.
UKM, Akademik Pengajian Islam di Mesir Raya, Universiti Al-Azhar sendiri, Jordan, Yaman, Maghribi, Mesir Masjid Musafi, Masjid Whitechapel di London. Coba tengok di lampau itu. Bintang apa? Bintang tempat ini untuk menggabungkan ataupun membentuk lapangan golongan yang membangun rumah. Tuan-tuan yang dikatakan Indonesia. Sebab itu, kita bicara tentang bagaimana kita tak desa dan membuat kesalahan. Kita kuatkan dengan kita cari lapangan golongan ini. Dan lapangan ini perlu bergerak dengan bidang itu. Akan tumbuh insyaAllah. Kita akan tumbuh dengan kekerasan dan sebagai penutup, ada tengah hari yang berbahagia ini. Persoalan sekarang, macam mana kita nak menggabungkan kabar-kabar itu? Asal yang kita gabungkan. Dengan asal itu kita gabungkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan mereka di atas semua asas, yaitu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-dua ini diatur dalam hati Islam. Mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini orang Melayu kita menerjemahkan kalimat syahadat, La ilaha illallah, La tiada ilaha Tuhan, illallah mereka Allah. Itu terjemahan untuk guru kita dahulu untuk memaham. Tapi sebenarnya perkataan ilah, ilah dalam La ilaha illallah 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna. La ilaha illallah bermaksud tiada yang mengasihi mereka Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang menghendaki mereka Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang membantu mereka Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang tempat bergantung mereka Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi kemenangan mereka Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala galanya mereka Allah. Itu la ilaha illallah. Kalau kita pernah pergi ke Alhamdulillah di Spanyol, di setiap poin-poin dan nama tiang-tiang ini, ketika kerajaan Islam Andalusia dikelilingi dan diancam oleh kerajaan-kerajaan Kristian sekelilingnya, mereka meletakkan kalimah La ilaha illallah di setiap tiang-tiang itu dengan La ghalibun illallah. Tidak ada yang dapat mengalahkan mereka Allah. Terdiri itu Alhamdulillah selama 800 tahun sebagaimana mereka mengumpulkan dengan kalimah La jadi tak perlu kita buat. Dan sebab itu Nabi SAW tersebut satu yang akhir ayat ini mengucapkan La ilaha illallah. Maksudnya segera dalam ini Allah dengan Allah fasyhadu bil jannah. Kamu saksikan dari itu hari syurga. Soal ini maksudnya masukkan hati. Senapusmiah kepada Allah dalam rantai yang senapusnya itulah maksud ilah dalam kalimat ilah. Jangan takut, jangan bimbang. Orang bimbang itulah khawfu alaihim. Malah melihat itu, dia tidak rasa takut dan rasa bimbang. Mereka yang boleh-boleh itu punya ada di program. Kuat saja. Kuat itu punya itu. Dan ikhlas punya. Aku buat ini untuk menjadi amalan. Kata Islam itu akan jadi suara dari zaman ini. Makin Islam itu sama-sama boleh di pamongnya lagi. Dan ini akan jadi masing-masing. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, yang kedua ini apa dia? Bahasa kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia katakan bahwa la ilahaku takul ahadulai min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Dan sempurna iman kamu, melainkan dia menjadikan aku ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mencintai melebihi daripada ayah dia, daripada anaknya dan bersedia di manusia. Kena ada rasa cinta dengan Nabi SAW. Rasa cinta itu maknanya apa perjuangan yang Nabi wariskan pada kita. Perjuangan yang Nabi wariskan pada kita. Sebab kita ini umat Muhammad. Nabi sayang dia. Nabi kita tinggal berharga. Nabi kita tinggal Al-Quran dan juga sunnah. Jadi perjuangan itu untuk menjaga agama. Besok kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ditanya bahwa tetapi sama ada kamu dan umat itu untuk sama-sama berjuang. Sebab itu takrifan Muhammad Quran jelas sebut kuntum khairan umat
Nah, kunci di sini tamu mulai ma'ruf dia sudah pada dulu ke arah kebenaran buatan hawa dengan mudah dia sudah mencegah mulai kejahatan waktu minum mulai